بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه الميامين اللهم صل على محمد وال محمد Uh, sampailah kita sekarang pada uraian sedikit lebih terinci tentang martabat-martabat wujud itu sendiri. Ya. Pada episode yang lalu saya sudah sampaikan penjelasan tentang apa itu tajalli, tanazul, atau yang kadang disebut sebagai al faid al-ilahi, dan juga uh, tanazul atau tajalli itu uh, secara umum. Ya. Nah, sekarang saya akan Coba sampaikan secara lebih terinci, jadi tajalli atau tanazul atau al fat al-ilahi itu bersumber pada martabat ilahiyah yang paling tinggi yang biasa disebut sebagai zatul wujud atau zat itu sendiri. Dan karena zatul wujud ini sesuatu yang betul-betul di luar kemampuan makhluk untuk mendeskripsikannya, diberi nama juga sebagai ghaibul ghuyub. Jadi yang gaib atau yang paling gaib atau inti gaib dari semua keghaiban itu. Yang gaib dari semua yang gaib-gaib, ya. Nah, ini sekaligus penggunaan istilah ghaibul ghuyub ini merujuk kepada kenyataan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu laisaka mithlihi syai, ya. Tidak ada sesuatu pun yang sesuai atau tidak ada sesuatu pun yang bisa dijadikan permisalan terhadap Allah dalam martabat wujud ini. Jadi tidak ada satupun yang dikenal makhluk manusia yang bisa kita jadikan atribut terhadap Allah swt dalam martabat datul wujud itu. Biasanya kalau kita mau menunjuk sesuatu itu kan kita punya Unsur-unsur uh, dari sesuatu yang kita tunjuk itu, misalnya apa? Kursi. Kursi itu uh, adalah suatu alat untuk duduk yang dibuat bisa dari kayu, bisa dari besi, bisa dari plastik. Biasanya terdiri dari alas duduk, kemudian sandaran, empat buah kaki, dan lain sebagainya. Nah, ada konsep-konsep yang kita rangkai, kemudian ketika kita rangkai, dia mendefinisikan benda yang kita tunjuk itu. Nah, Allah di dalam martabat zat ini tidak ada sesuatu di dalam konsep-konsep uh, manusia yang bisa dirangkai untuk mendefinisikan Allah dalam martabat ini. Jangankan mendefinisikan, mendefinisikan itu artinya membatasi. Menunjuk saja tidak bisa. Laisa kami telahi syait nah baru setelah itu Allah bertajali ya menjadi lebih lahir dibanding Zatul uh, wujud yang bersifat batin bahkan di luar deskripsi Allah mengalami tajali atau Allah bertajali atau bertanazul kepada martabat yang kedua masih dalam halroh ilahiah dalam kehadiran kehadiran Allah swt dalam hadirat hadirat keilahian. Nah, hadirat keilahian yang kedua ini adalah hadirat yang di dalam Irfan biasa disebut sebagai hadirat eh, ahadiyah, ahadiyah. Ya, dari kata ahad. Nah, nanti akan ada hadirat yang ketiga yang disebut sebagai wahidiyah, dari kata wahid. Kata ahad dan wahid itu sama-sama berarti satu. Tapi ada bedanya Ahad dan Wahid Sebelum kita menyebutkan nanti Tanazul yang ketiga atau yang keempat Yaitu pada martabat Wahidiyah Maka kita akan menyebut dulu martabat Ahadiyah ini Dari kata Ahad, Ahad itu berarti satu tapi bukan sekedar satu Mungkin lebih dekat kalau disebutkan sebagai e, bermakna tunggal Dan apa yang dimaksud dengan tunggal ini ya Berbeda dengan uh, satu, ya, itu. Ahad ini tidak terbagi-bagi, tidak terkali-kali, tidak tertambah-tambah, tidak terkurang-kurang. Jadi, yang dimaksud begini: kalau Wahid satu, itu satu, itu kalau ditambah satu menjadi dua, satu dikurangi satu menjadi nol, satu dikali dua menjadi dua. Dia masih bisa dimanipulasi, ya, satu itu bagian dari kejamakan. Tapi kalau tunggal atau ahad itu tidak terbagi-bagi, tidak terkali-kali dan lain sebagainya. Tunggal, uh, simple atau basit, ya. Uh, dan sesungguhnya tidak bisa dideskripsikan atau dianali, dianalisis. Baru pada tahap bisa kita tunjuk. Kalau tadi that itu di luar deskripsi, maka di level ahadiyah ini kita sudah bisa mengatakan Allah ahad ya, ahad ya kadang istilah ahad ini uh, diidentikan dengan namanya Allah Subhanahu Taala yang merupakan nama penggabung dari semua namanya yaitu al ism al jame atau Allah jadi di level bawah ini kita masih belum bisa Allah swt masih tunggal, tidak memiliki aspek kejamakan atau multiplisitas ya tidak bisa kita deskripsikan, tidak bisa kita analisis, baru bisa sampai pada tingkat kita tunjuk dia sebagai bersifat ahad atau kita sebut namanya sebagai Allah, ya kita belum bisa uh, berbicara tentang asma-nya yang jamak, yaitu di level ahadiyah level Uh, apa sampel level basit ya kalau di, dat, di datul wujud kita bahkan bilang basit dan lain sebagainya nggak bisa itu adalah martabat kedua atau hadrah ilahiyah yang kedua di dalam uh, rangkaian martabat wujud yang sempat saya singgung pada episode yang lalu nah martabat yang ketiga ya kadang disebut sebagai wahidiyah tadi sudah saya singgung berasal dari kata wahid artinya satu tapi satu di sini sudah bermakna uh, apa namanya sudah memiliki sifat kejamakan satu sebagai uh, apa sebagai konsep yang bersama itu kita mengenal dua tiga dan seterusnya ya uh, sudah allah swt masih bersifat atau uh, satu Ya, sifat Allah itu satu, tapi e, sudah mulai kita mengenal divisi-divisi e, atau bagian-bagian dari Allah Subhanahu wa taala yang biasa disebut sebagai asma' al-asma' was sifat. Ya, nama-nama dan sifat-sifat. Konsep atau gagasan tentang 99 asma Allah Subhanahu wa taala baru bisa masuk di level Uh, tajalinya yang ke, yang kedua ya. Jadi hadrah ketiga tapi tajali kedua yaitu pada level wahidiyah atau kadang disebut sebagai level asma dan sifat. Ya, level asma dan sifat ya. Di situ kita mulai mengenal ada sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al, -Ghafur, Al -Ghafur, ya, Al-Latif dan 99 namanya itu. Nah, sebetulnya di antara tajali pertama dan kedua, di antara ahadiyah dan wahidiyah itu para ulama ahli irfan menyisipkan satu martabat lain, yaitu martabat wahdah. Martabat wahdah ini, martabat di antara ahadiyah dan wahidiyah, ini eh, martabatnya sudah di bawah ahadiyah, tapi masih memiliki sifat ketunggalan yang dari ketunggalan ini nanti bisa diturunkan ke jamakan. Martabat wahdah ini biasanya diidentikan dengan e, martabat atau disebut sebagai martabat Nur Muhammad. Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Kita ingat di dalam beberapa hadis dikatakan bahwa e, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tajalli pertama dari Allah Subhanahu wa taala setelah tajalli yang bersifat ahadiyah itu adalah nur Muhammad. Cahaya dari Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang dari nur Muhammad ini nanti semua ciptaan diturunkan. Bahwa semua ciptaan ini sesungguhnya merupakan e, pemancaran dari martabat Nur Muhammad ini. Dalam apa uh, hadis lain misalnya dikatakan aku sudah menjadi nabi ketika Adam masih diantara air dan tanah ya jadi ini pasti menunjuk pada kenabian uh, Muhammad saw di alam ruhani karena kalau di alam syahadah di alam empirik ini kan Nabi Muhammad datang belakangan Nabi Adam yang pertama tapi hadis ini menunjukkan bahwa Uh, apa dalam bentuk roh Rasulullah itu sudah uh, sudah diciptakan oleh Allah SWT dan merupakan ciptaan yang langsung setelah martabat ahadiyah bahkan dalam sebuah hadis kunci dikatakan Allah SWT mengatakan bahwa kalau bukan karenamu kalau bukan karenamu maka tak aku ciptakan alam semesta ini maksudnya bahwa alam semesta itu tercipta dari rasulullah Alaihi ya dalam martabat nur Muhammad bahkan ada sebuah uh, hadis lagi yang di dalamnya dikatakan uh, hadis kunci uh, di mana Allah swt mengatakan aku ini uh, Ahmad bila mim ya dan Arab bila ain artinya apa kalau Ahmad bila mim itu kan menjadi Ahad kalau arab bila ain menjadi rob dengan hadis ini Allah SWT taala ingin mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah ciptaan yang pertama tajalli pertama dari dirinya yaitu dalam martabat ahadiyah bukan dalam martabat zat kalau kalau martabat zat itu belum ada hubungan apa-apa dengan ciptaan tapi dalam martabat ahadiyah ya e, tapi ciptaan yang paling dekat sehingga kira-kira secara simbolik dikatakan yang memisahkan Allah SWT dalam martabat ahadiyah, sekali lagi bukan dalam martabat zat yang tak terbandingkan, itu hanya mim dan ain. Kalau mim dan ain, ya mim dalam Ahmad dihilangkan, dan ain dalam Arab dihilangkan, uh, maka uh, menjadi ahad dan rab. Ini menunjukkan bahwa martabat Nur Muhammad atau yang disebut sebagai martabat wahdah itu adalah martabat tertinggi setelah martabat ahadiyah yaitu martabat pertama yang eh, dari hadra ilahiyah yang mulai bisa ditunjuk ya baru setelah martabat wahdah ini eh, terjadi tajalli ke martabat yang selanjutnya yaitu martabat wahidiyah yang tadi saya katakan di mana dari sesuatu yang lebih basit, lebih simpel tak terbagi-bagi baik dalam martabat ahadiyah maupun martabat antara yaitu martabat wahdah atau nur muhammad mulailah Allah SWT menurunkan dirinya pada martabat yang sudah mengandung kejamakan yaitu kejamakan nama-nama dan sifat-sifat demikian pembahasan kita pada episode ke-8 ini insyaallah kita lanjutkan dalam episode-episode setelah ini Alhamdulillahirrahmanirrahim والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته